Hai good people, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan semakin diberkati. Amin. Welcome back to my YouTube channel, Jurnal Charles Simare-mare. 1, 2, 3, come on. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kembali saya akan melakukan reaction. Ya, ini request dari my beloved subscriber. Ya, thank you. Ya, katanya minta tolong reactions. Ini adalah Spekta 3, ya, Mirabet. Ya, pada saat menyanyikan lagunya, lagunya seperti ini. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whispering morning, let it be. Wah, ini bagus banget ya, The Beatles, Let It Be ya. Tapi sebelum saya melakukan reactions, saya mengucapkan halo, apa kabar teman-teman semua yang ada di Indonesia, kemudian Singapore, Malaysia, kemudian di United States, kemudian Hong Kong, Taiwan, dimanapun anda semua berada. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita reactions Indonesian Idol Spekta 3, Mirabet, Let It Be. Check it out. 2,000 years later. Mirabel. When I found myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Ooh, husky. Speaking words of wisdom, let it be. Oh my God, I love it. She is standing right in front of me. Gokil ya, artikulasinya bagus banget. Speaking words of wisdom, let it be. Pitch controlnya keren banget guys. Let it be, let it be, oh let it be, let it be. Dinamika cek. Whisper words of wisdom, let it be. Wow, ini kayaknya best versions ever. Oh, aransemennya aku suka banget guys. Broken-hearted people living in the world. Halo Henry, ya ini ya saya reactions request anda ya. Let it be. Vibranya guys. Improvisasinya bagus banget. Enak banget guys. Let it be, let it be, let it be. Semua juri sing along. Let it be. Itu versi Mirabet banget ya, Mirabet banget ya. Let it be, let it be, let it be. Wow. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Kalau aku lihat ya, Mirabet ini musikalitasnya best. Dia bisa main piano soalnya. Pasti bagus musikalitas. The shine. So let it tomorrow. Wow, emo. Wow. Oh, wow. There will be an answer, so let it be. Frustering-nya. Interpretasi lagu ini bagus banget guys. My goodness. Diakhiri dengan super grande chick. Wow, Mirabet. Wow, dapat standing ovations. Bunda Maya ngapain itu ya? Wow, Mirabet, good job ya, luar biasa. Thank you buat temanku yang udah request lagu ini memang bagus banget ya, kalau aku nontonnya tuh memang keren banget. Ini versi terbaik juga sih ya yang pernah aku denger. Ini kayak bener-bener dirubah sesuai dengan stylenya Mirabet banget. Kalau aku lihat kan Mirabet itu tuh husky ya, suaranya nggak terlalu bisa akrobatik gitu yang melengking-melengking. Tapi dia kemas lagu ini tuh bener-bener
kayak versinya dia gitu, kayak buatan dia, kayak diciptakan buat dia gitu loh. Dan orang nggak notice kalau ini lagu The Beatles gitu ya, karena dia renew dan bagus banget ini lagunya, keren banget. Ya aku suka juga kayak ligato-ligatonya, staccato-nya, ada beberapa part itu keren banget. Terus phrasing-nya juga aku suka, pemenggalan kata-katanya juga, pitch control-nya juga bagus, karena lagu ini hati-hati kalau pitch control di ujung-ujung nada itu suka goyang, suka serem gitu ya, hati-hati. Dan itu aku suka juga ya. Sebenarnya kalau dari Mirabet ini, kalau aku bisa kasih komen, sometimes kalau nyanyi itu, maksudnya dengan dia berdiri aja itu kayak nggak perlu lari kemana pun, itu dia pesan itu tersampaikan banget ke kita sebagai receiver ya. Good job Mirabet, thank you guys. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video reaction saya. Kalau teman-teman mau request untuk Indonesian Idol yang lainnya atau penyanyi lainnya, monggo silakan komen. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe my YouTube channel. Terima kasih teman-teman, jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya Anda menjadi orang pertama menyaksikan video-video saya yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa pada video reaction selanjutnya. Salam sehat selalu, God bless you, salam new normal.